Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. Halo sobat gue, apa kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, saya ingin mengulas satu sepeda yang khusus diproduksikan dalam edisi khusus di bulan Agustus 2021 ini. Ini sepeda yang dalam ulasan saya ini ada lipat 16 inci Exotic Explore 100 dengan material frame-nya alloy. Pada edisi ini, harganya makin diadu, bonus hadiahnya makin dihambur. Mari kita cek lebih lanjut. Lihatlah penampilan sepeda lipat 16 inci Explore 100 ini ya. Selain frame materialnya dari alloy dan giginya 1:8 speed dengan sudah menggunakan mekanik disc brake untuk pengeremannya. Dan sepeda ini diproduksi oleh pabrikan Pacific. Lihatlah ya. Melihat model sepeda ini, saya teringat dengan model sepeda lipat Ecosmo atau United Cora yang laris manis dan berkelas itu. Harga sepeda ini selain bonusnya banyak, dijual dengan harga murah hanya 1,85 juta saja. Murah bis. Mari kita lihat dari dekat sepeda ulasan kita nih. Dari bagian depan, di bagian roda yang menggunakan roda 16 incinya itu, tampak kabelnya disusun rapi dengan balutan koilnya. Di bagian kiri handlebarnya itu ada brake lever dari material alloy, namun tidak ada shifternya karena crank depan daripada sepeda ini menggunakan single chain ringnya. Lihatlah ya, tapi penampilannya cukup besar single chain ringnya itu dengan sepeda lipat ukuran 16 inci ini. Sepeda lipat 16 inci Explore 100 nih, yang dalam ulasan kita ini warna cokol black, hitam legam warna doff dengan stiker brand Exotic by Pacific serta Explore 100 nya itu simple keren ya. Di tengah as tengahnya tampak sepeda ini sudah menggunakan as bearing. Sekarang kita cek langsung saja bonus yang diberikan sepeda Exotic Explore 100 ini. Di sini diberikan cover saddle gel dan eksklusif Exotic. Yang kedua, helm side yang eksklusif punya. Keren ya, mahal nih helm. Bisa harganya 200-an ribu harga ecerannya. Khusus helm tidak bisa pilih warna atau request warna ya. Jadi tergantung apa adanya bawaan pabrik dalam dusnya itu. Yang terakhir ada bottle cage yang Exotic eksklusif warna biru ya, kebetulan kalau dalam kiriman ini. Selain daripada bonus yang diberikan Republic by City All Social Online dalam transaksinya, akan memberikan bonus ekstra dari toko yang kita atur kemudian ya. Berhambur juga nih hadiah sekarang. Beralih kita untuk cek sepeda ini, bergeser ke kanan di bagian handlebar bagian kanan. Di situ ada brake lever yang alloy-nya itu untuk pengereman mekanik disc brake. Sedangkan komponen operannya dari sensa digunakan untuk pengoperan belakang yang 8 speed-nya itu. Dalam produksinya ada 3 varian warna. Yang pertama cokol black pilihannya, yang kedua pilihannya ada golden yellow, yang terakhir pilihan warna shadow grey pilihan warnanya. Demikian. Sebelum kita lanjutkan ulasan kita, jangan lupa ya di subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Lebih dalam kita cek sepeda ini ya. Timbang berat sepeda ini 12,26 kilo enteng ya untuk lipat 16 inci alloy Explore 100 ini. Lanjut cek spek kita ke bagian handlebar daripada sepeda ini. Handlebar yang digunakan model lurus dari material steel. Pegangan kiri handlebar, handle gripnya itu model ujungnya lebar, material karet empuk dipegang. Serta handle brake di situ untuk pengereman roda belakang dari material alloy. Di tengah headstandnya dari material alloy sudah menggunakan QR, gampang kita atur posisi stang. Di kanan handle gripnya sama dengan kirinya, sedangkan thumb shifter yang menggunakan merek Sensa dengan tipe MX8 untuk 8 speed.
yang saya rasakan enak lah untuk pengoperan giginya. Beserta hand rem kanannya untuk pengereman roda depan yang material alloy. Terakhir di sini kita ukur panjang daripada handlebar adalah 60 cm, cukup lebar ya untuk sepeda lipat 16 inci ini, berpegangannya mantap ini. Dari handlebar cek spek kita turun ke bawah melalui head stem. Head stem yang digunakan sepeda ini model quick release material alloy, handle postnya sudah juga quick release namun material steel untuk handle post. Yang digunakan di Explore 100 ini model biasa lah, standar lah ya. Lihat aja sistem pengunci lipatan handle postnya itu standar untuk sepeda inilah. Head tube sepeda ini sudah oversize dan di depannya sudah dilengkapi dengan front block. Turun ke bawah di fork yang model bentuk oval ini untuk 16 inci ini materialnya steel. Tampak di ujungnya baut untuk quick release. Beralih ke sebelahnya di bagian kiri fork atau sisi kiri sepeda. Sampai di ujung dudukan as fork depan. As roda depan sepeda ini sudah menggunakan sistem quick release sebagai pengencangnya. Dan dilengkapi dengan hub depannya 28 hole dari material steel untuk hub ini. Sekarang mari kita cek spek brake set depan dengan sistem pengereman mechanic disc brake-nya. Kaliper yang digunakan sepeda ini merek Tongli dengan besaran rotor atau cakram Asus 60 mm standar lah. Dan cek berlanjut ke sisi kiri naik ke atas ke frame sepeda ini. Bentuk frame begitu keren, model lengkung material alloy. Sampai kepada as tengah. As tengah sepeda ini sudah menggunakan as biring BB kotak dengan tiang pedalnya dari alloy eksklusif eksotik dan dilengkapi dengan pedal foldingnya material PVC. Lihatlah cara lipatannya. Berlanjut ke belakang, sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan standar sampingnya sistem pengencang dua bautnya. Berlanjut lagi ke belakang, ke ujung as belakang. As belakang sepeda ini sudah menggunakan sistem pengencang quick release dengan dilengkapi hub belakangnya sama dengan hub depan 28 hole, materialnya steel. Sekarang mari kita cek sistem pengereman belakang dengan sistem mechanic disc brake. Kaliper rem yang digunakan dari Tongli sama dengan yang di depan. Serta diameter rotor yang digunakan 160 mm. Cek berlanjut ke atas ke tiang seat post sampai ke saddle. Saddle yang digunakan lipat 16 inci Explore 100 ini eksklusif dari Exotic dengan saddle model agak lebar di belakang, lumayan empuk lah ya. Kalau mau lebih empuk lagi, tenang ya, ada bonus cover saddle gel yang sudah disediakan. Di bawah saddle sudah disediakan reflektor, sedangkan seat post yang dari material alloy itu dengan diameter 33,9 dengan panjangnya 550 mm. Pengencang seat post seat clamp-nya sudah QR, mudah untuk atur ketinggian saddle yang kita inginkan. Cek berlanjut ke crank, single crank yang digunakan dengan menggunakan single chain ringnya itu dengan pelindung di dalam dan di luar, double pelindungnya sehingga rantainya tidak mudah lepas ya. Dengan mata gigi 52T untuk sepeda lipat 16 inci nih cukup bisa maksimal ya untuk kecepatan ini jalan raya ini. Dan terus beralih ke belakang di bagian RD yang digunakan dari sensah untuk yang 8 speed dilengkapi dengan sprocket 8 susunnya yang besar 28T yang kecil 13T berserta hub belakangnya dari material steel merek Kyensu dengan sistem pengencang ulir. Sekarang saatnya kita lihat hasil kerja dari perputaran sepeda ini. Crank depan yang single crank 52T dan belakang sprocket yang besar 28T yang kecil 13T. Sepeda lipat Exotic 16 inci Explore 100 ini cukup bisa maksimal untuk menghadapi medan perkotaan jalan raya sempit, ringan dan lincah ini sepedanya. Yang dilengkapi dengan rem mekanik disc brake-nya yang memadai, kelas murah tapi bisa diandalkan. Terakhir cek spek kita di wheelset, di bagian wheelset roda depan. Ban yang digunakan ban merek Kompas tampaknya bermutu ya untuk kelas sepeda ini. Kembang ban ini kembang alus untuk khusus buat jalan raya. Untuk rim atau velg, velg yang digunakan velg alloy model tinggi, ada stiker eksklusif Exotic dengan ban luar 16x150, ban dalam yang melengkapinya, pentil besar. Untuk wheelset depan dan wheelset belakang ini, ukuran dan perlengkapannya adalah sama untuk sepeda ini.
Sekarang mari kita ukur sepeda lipat 16 Explore 100 ini untuk penggunaan tinggi badan dari berapa ke berapa sepeda ini cocoknya digunakan. Dari dasar kita ukur sampai seat post yang paling rendah ada 50 cm dan bisa di-adjust ketinggian seat postnya itu sampai 96. Sepeda ini cocoknya dipakai untuk tinggi badan dari 110 cm sampai dengan 170 cm lah ya. Dan diukur dari tiang saddle sampai ke handlebar ada panjang 62 cm. Ini idealnya jangkauan tangan badan yang 160-an cm lah tingginya. Sekarang kita coba test ride sepeda Explore 100 ini di model kita Ira dengan tinggi badan yang 160 cm. Untuk tinggi seat post dan saddle-nya di adjust cukup sampai 82 cm saja. Lihatlah ya, Ira cocok sekali untuk penggunaan sepeda Explore 100 lipat 16 inci ini. Demikian ulas ringkas tuntas sepeda lipat 16 inci Pacific Explore 100 ini dengan material frame alloy gigi 1.8 speed sudah menggunakan mechanic disc brake dengan harga jual terendah hanya 1.85 juta dan dapat bonus yang berhamburan. Melihat kondisi ini sepertinya dipasang gak pakai lama nih. Hayo siapa cepat dia dapat. Dan bila sahabat gue tertarik dapat dicek di toko online kami di Bycity All Store Tangerang Selatan. Silakan. Dalam penjualan online Bycity All Store termasuk pelayanan rakit setel jadi siap pakai dengan pilihan kurir instan go send grab tiap hari sampai jam 4 sore. Dalam pengirimannya untuk sepeda yang besar terpaksa kita harus lepas as roda depannya selain pada pengamanan dan pengiriman memang untuk mempermudahkan pengiriman. Serta untuk sepeda tertentu bisa kita bantu dengan armada toko dalam pengirimannya. Tentunya ini untuk jarak-jarak yang dekat ya. Sedangkan untuk pengiriman keluar kota, setelah kita rakit dan setel jadi, ada beberapa part tertentu kita lepas lagi untuk tujuan packing ulang. Karena syarat dalam pengiriman untuk ekspedisi memang demikian. Selanjutnya untuk memudahkan pembeli kami, kami telah menyediakan video tutorial pemasangan ulang yang dapat dilakukan oleh pembeli secara mandiri dengan mudah. Demikianlah informasi dari Bycity All Store. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Ciao.